Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal. Kali ini saya akan menjelaskan cara menumbuhkan dan menebalkan rambut dengan santan kelapa. Namun sebelumnya silakan like, komen, dan subscribe untuk terus dukung kami dalam membangun channel ini agar bermanfaat bagi setiap orang. Rambut tipis memang seringkali jadi masalah bagi sebagian orang karena mengganggu penampilan. Banyak orang mencari cara untuk bisa mendapatkan rambut tebal dan rambut tumbuh sehat. Jika berbagai produk sampo tidak banyak membantu, maka bahan alami berikut ini dapat membantu, yaitu dengan santan kelapa. Santan merupakan salah satu bahan alami yang kaya akan nutrisi, kaya vitamin E, zat besi, potasium, kalium, dan berbagai lemak esensial yang baik bagi kesehatan rambut. Caranya sangat gampang, yaitu parut kelapa yang sudah tua. Tuangkan dengan air panas parutan kelapa sedikit demi sedikit, lalu ambil santan kental dari kelapa kurang lebih 100 ml. Yang kedua, oleskan merata pada kulit kepala dan rambut yang sambil dipijat. Yang ketiga, tutup rambut yang sudah basah dengan santan menggunakan handuk kering. Biarkan hingga 4-5 jam lamanya sehingga santan meresap ke kepala. Yang keempat, bilas bersih rambut dengan air hangat kuku. Jika masih berminyak, baru keramas dengan sedikit sampo. Itulah ulasan tentang cara menebalkan dan menumbuhkan rambut dengan santan kelapa. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info kesehatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.